Halo guys. Halo guys, jumpa lagi di Meong Meong Game Game. Channel. Ayo lanjut. Kita akan main Showdown Paitri. Tino. Ini emangnya enggak ada updatean. Wahahaha. Guys. Tadi saya sudah Kita coba apa nggak pakai baju dulu ya guys ya. Ternyata banyak baju yang bagus-bagus guys. Kita cek yang dulu. Iya, kita cek dulu tanpa kostum ya guys ya. Katanya kan apa mau punya bikin cara. Kekuatan apa mau enggak? Kasih tahu. Belum, kan belum. Kemarin kan gagal. Oke guys, kita coba dulu ya guys, kita pasti mulai kalah, guys. Duel saja kan, deh. Yang kemarin kan gagal guys, yang itu ya, yang bisa kan yang pertama belum diatur di kantor. Oke guys, bertarung guys, kita coba nggak pakai kostum guys, apa dia mampu melawan Glenn? Oh my god, kita nggak dikasih ampun guys, ternyata juga ada kekuatan guys. Oke, kita lanjut yang kedua guys. Apakah mampu? Coba kasih senjata guys. Senjata. Wah, gak dikasih waktu guys. Coba dikasih ampun guys, ternyata kalah kalau kita nggak pakai kostum guys, sama helm guys. Kita coba pakai helm aja ya guys ya. Tetap guys. Coba. Gak berguna guys, helm mah cuma buat kegayaan. Kita coba ya guys ya, pakai helm doang. Mulai. Lawannya Hong Sumo guys. Wah, jangan-jangan bisa sumo dia guys. Kekuatan kita nol guys. Tarung. Oke, kita mulai. Oh, wow, guys. Langsung kalah guys. Bagaimana ini? Kasih kesempatan lah buat mukul. Oh my god. Pakai helm doang tidak berfungsi apa-apa guys. Buat apa jadinya helm? Ini ada yang aneh nih tampilannya guys. Biasanya nggak seperti itu. Kan ada bacaan prajurit. Ini kan? Apa nih nyala ini guys? Coba kita cek dulu. Oh, cuma berbayar guys itu. 149 mendingan buat beli cilok guys. Kalau beli cilok buat berapa orang deh. Oke, kita pasang baju guys. Kita banyak stok baju, cuman yang paling tinggi levelnya baju yang terakhir ini guys, 9200 guys. Yang lain di bawah semua. Kita pakai yang teratas aja guys ya. Baju ini pasang. Oke. Nah, coba kita lihat perbedaannya setelah pakai kostum ini guys. Kita coba duel yang dapat hadiah ya guys. Mulai. Wah, lawannya jadi urutugul. Wah, merugul meren kalau bahasa Sunda mah ya. Aduh, dapatnya dari negara-negara aneh guys, orang bukan orang Indonesia guys. Oke, kita lanjut. Wah, dia punya pedang yang bagus sekali guys. Kita juga punya pedang seperti itu guys.
Oke, biarkan dia nyerang duluan guys, apa efeknya kita lihat guys. Dia juga diem guys. Lah kenapa dia diem juga guys? Ya udah kita serang guys. Nah, biar dia bingung guys. Nah, kan bingung kan? Nah, ternyata harus diduluin guys biar baru dia bertindak guys. Ayo, kamu baru kaget ya. Kenapa kok bisa bertahan ya saya tanpa pedang senjata juga ya guys. Si Urtugul alias Murugul. Makanya pakai topeng. Guys, bingung kan dia? Nah, kan? Kalian juga pasti bingung guys. Nanti saya akan kasih tahu tips-tipsnya kenapa bisa sekuat ini guys melawan serangan tanpa senjata guys. Oke. Tapi bedanya enggak berkurang. Wah, kan mau sekali serang aja tuh langsung berkurang dia guys, bingung dia. Ayo hajar sepos kamu, saya kasih waktu sampai 20 detik lagi waktu habis. Biarkan sepuas dia menghajar saya guys, cuma nggak ngaruh guys. Kebetulan ini ada jurus juga bisa saya gunakan buat pamungkas saya. Ayo, masih 10 detik lagi. Sepuas kamu Urtugul alias Murugul. Nah. Bentar lagi 20, 24, 23, 22, 20. Nah, sekarang waktunya guys kita hajar dia. Ternyata efeknya sangat bagus guys, pakai kostum itu guys, efeknya sangat bagus sekali. Aduh, bingung dia. Ini ronde kedua guys, kita kasih waktu lagi sampai sisa 20 detik. Biarkan dia bingung sendiri guys, harus gimana menyerang saya karena darah saya tidak berkurang sedikit pun guys. Mungkin untuk kalian yang pengen tahu bagaimana bisa kayak gini, yang pemain-pemain yang game Showdown Fight 3 pada bingung, nanti saya kasih tahu caranya bisa kenapa seperti ini ya guys ya. Ini bikin bingung ini orang luar ini guys. Kok bisa sekuat ini ya tanpa senjata ya? Aduh. Oh, biarin. Ayo, ayo puas-puasin ayo. Enggak masih ada waktu tuh. Ayo, tuh masih ada waktu 30 menitan lagi dah, ayo. Sok, 30 detik. Maaf ya, guys. Ayo, sepuas kamu. Saya kasih pukul 1 deh ya. Gimana, guys? Setuju saya pakai pukul 1 nih. Nah, kan bingung kan dia kan? Langsung jungkel, guys. Minta ampun, guys. Dia sampai bingung sendiri, guys. Oke, untuk yang penasaran ditunggu next videonya ya guys. Ini tanpa senjata aja udah sekali pukul langsung benjut guys. Darahnya berkurang. Ini udah 20 detik lagi saya harus keluarkan senjata saya guys. Aduh, jangan sampai saya kalah guys. Habis lah guys dia guys. Bingung kayaknya dia bingung, Urtugul juga bingung kayaknya itu nggak bisa seperti itu. Aduh. Oke guys, segitu saja, itu belum pakai senjata guys. Coba kita buktikan kalau pakai senjata apa lebih sakti lagi, lebih kuat lagi, lebih cepat lagi guys. Oke, kita coba ya guys ya. Oke, mana pengaturan? Kita pakai senjata, senjata yang ini atau ini aja guys, ini senjata yang kesukaan saya guys karena dia bisa menyerang bertubi-tubi guys. Mencari lawan orang luar lagi. Tuh kan orang luar lagi kan, Great of Revive, kita panggil aja Revive. Nah, Revive aja ya. Tuh ini kekuatan saya 0% kan. Dia 52%. Tapi kok bisa kuat ya. Oke, kita kasih kesempatan lagi buat dia guys, biar dia saya sepuas-puas. Oke, waktu sampai 20 detik kita dia mampu merubah sepuasnya. Bebas ya. Bingung kan? Mulai bingung, mulai bingung. Saya tidak menyerang, tapi darah tidak berkurang. Mulai bingung kan? Ayo, ini saya udah pakai senjata nih. Tadi saya nggak pakai senjata juga udah kuat ini bertahan. Ini game online ya guys, jadi bisa dengan orang luar ya guys.
orang luar dengan pengalaman aku misalnya dari mana aja, dan namanya juga aneh-aneh. Coba kita kasih serangan satu kali guys. Oh kan itu baru dua kali saya serang itu dia udah kaget. Ayo masih ada waktu buat kamu nyerang sepuas kamu. Waduh saya gak bisa. Ini udah muncul jurus saya guys. Sekali pukul dia langsung jongkeng guys. Ayo sangat guys. Jongkeng bahasa orang mana guys. Woi dia ngeluarin jurus guys. Ayo 10 detik lagi saya kasih waktu buat nyerang saya sepuas mungkin. Oke guys, bentar lagi saya akan ngeluarin jurus pamungkas saya, langsung saya menghindar dulu, saya kasih jarak buat dia. Oh my god, sangat kejam sekali. Saya dikasih ampun guys. Oh my god. Kan bingung kan, hampir saya yang kalah guys. Saya masih pas kesempatan sama dia. Aduh. Ronde kedua dia nih ragu-ragu kayaknya mau melawan saya nih, dengan cara apa lagi gitu nih. Makanya dia bingung gitu. Oh dia nyerang duluan guys. Gak kayak yang tadi dia diem dulu. Oh saya mau loncat guys. Kenapa kamu halangin saya? Yo. Saya gak dikasih kesempatan guys buat menghindar guys. Kayaknya dia mulai kesal guys. Mulai stres apa. Ya, ayo nang nih nang. Oh, nih. Bingung kan? Oh, ayo. Makanya like dan subscribe terus biar next video saya kasih tahu guys. Jangan lupa subscribe guys ya. Belum lah, masih pemula. Kita sampai sekarang belum berdebat. Oke, masih ada waktu, ayo. Dipay buruan. Sepuas kamu, mumpung saya masih kasih waktu kesempatan buat kalian. Oke, guys, tinggal 10 detik lagi, guys. Saya mau loncat, saya mau ancang-ancang kamu. Kesel banget sama saya kayaknya dah. Nih, saya kasih nih. Oh my. Nah, ini udah jurus nih. Dia pasti bingung nih. Nah, kan baru kesamber itu. Nah, apalagi digelimin. Nah, kan. Satu lagi. Nah, dia ngeluarin juga guys. Yang mana yang kuat. Gak ada apa-apanya guys. Bingung-bingung loh. Aduh. Bisa sekuat itu ya katanya mungkin. Ada menang terus guys. Oke, mungkin sampai di sini aja ya guys ya, nanti dilanjut lagi nih di next video yang lebih seru lagi. Jangan lupa subscribe nya ya guys ya dan komen. Oke, bye bye.